Anda masih bersama saya Ridwan Syah Azhar di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sebelum terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK, Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna sempat bercanda jika dirinya layak dipertimbangkan menggantikan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut Bapak siap ya? Nama-nama yang cocok. Saya harus sih. Bu Susi mungkin Pak? Mungkin. Ya, cocok. Karena sudah, ya cocok aja. Karena sudah dibuktikan 5 tahun kemarin. Candaan tersebut dilontarkan Ajay saat sesi wawancara dengan sejumlah wartawan sebelum membuka kegiatan Hari Kesehatan Nasional di Gedung Cimahi Technopark, Jalan Baros Kota Cimahi, Jumat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Harta yang paling banyak di kita karena kita banyak banget. Ya, dan illegal fishing kan sebenarnya lebih besar dari illegal logging katanya kan gitu. Ya mudah-mudahan lebih bisa memakmurkan nelayan terutama. Menurut Bapak siapa yang nama-nama yang cocok? Saya harus sih. Bu Susi mungkin Pak? Mungkin. Ya cocok. Karena sudah, ya cocok aja. Karena sudah dibuktikan 5 tahun kemarin. Ya kan? Naasnya, selang 30 menit kemudian atau tepat setelah Ajay membuka kegiatan, politisi PDIP tersebut terjaring OTT KPK. Berdasarkan informasi, lokasi OTT KPK masih di area Gedung Cimahi Technopark. Sekitar pukul 12.30 Sabtu siang, akhirnya KPK secara langsung melakukan preskon di hadapan awak media dan menetapkan status tersangka terhadap Wali Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.